Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una. Allahu rabbi zidna 'ilman nafi'an, zidna 'ilman nafi'an, zidna 'ilman nafi'an. Allahumma alhimna bi'ilhamil malaikatil muqarrabin wal karubin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridwaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka asyablah azim. Alhamdulillah, syukurlah kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala kerana alhamdulillah pada malam ini dengan limpah dan karunia daripada Allah serta keizinan daripadanya, dapatlah sekali lagi pada malam ini kita menyambungkan balik pengajian kita. Jadi sambungan daripada pembicaraan kita ialah keharusan daripada syaraknya bahawasanya kita ni dibolehkan mendengar akan suara-suara orang-orang yang mengalunkan nazam-nazam ataupun kata-kata syair dengan suara-suara yang baik yang menyebabkan menjadi menambahkan kesukaan dan kegembiraan tak terkala mendengar. Jadi baiklah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fitarain amin. Dan lagi kata al-imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, muka surat 551 ni oleh atas sekali tu, wala yukrahu sama'u indal ursi wal walimati wal aqiqati wa ghairiha ka ayyamil 'aidi wa qudumil ghaibi wa inda wiladatil maulud wa inda khitanihi وعند حفظه القرآن العزيز فإن فيها تحريكا لزيادة سرور مباح ومندوب. Artinya, dan tiada makruh mendengarkan sama' pada ketika berkahwin. Indal ursi itu pada ketika berkahwin. Dan berjamu-jamuan. Jamuan tu walimah lah. Walimah. Walimah dengan makna jamu-jamuan. Bukan pengelai. Ngelai-ngelai. Bukan ngelai. Orang kita, kalau nak buat surat kat, dia kata, jangan tulis walimah. Kalau tulis walimah, orang kata ngelai. Paling ngelai tu. Maksudnya ngalah ni sesalah tak ambil piti. Lepas tu dah tulis mana? Tulis majlis kesyukuran. Lebat eh. Walimah-walimah lah menggetu walimah. Jadinya buat salah faham. Bahasa balik kau orang kita zaman dulunya. Buat kata salah ni ya keruk selalu seru. Air kapik gitu kan. Jadi lah ni pun. Kalau ada pun rasanya tak apa banyak dah.
dulu tak pakcik kira ai gamak kena balik dak ni. Ha ya kira gitu. Gamak kena balik dak balik modal lah. Dah habis beli lembu seekor dua, beli kubah apa semua, ya kira. Dia panggil ngelah. Nah. Jadi dak apalah. Tukar mindset orang kita tu, dia kata wali matul urus ni ngelah. Dia ajar ke dia tahu? Eh? Walimah tu dengan makna kenduri kahwin yang disuruh sangat oleh syaraknya supaya diisytiharkan akan perkahwinan anak kita supaya tidak berlaku fitnah di dalam masyarakat. Ramai orang tak tahu menikah-nikah senyap-senyap. Jadi tuhumah tu banyak. Rana dia kata anak ni nikah senyap-senyap. Main pasal mana? Ha. Yang kedua, duk gandong dengan mutu gimari-gimari. Eh, kata kanan anak tu haji tu nampak orang lelaki gimari-gimari. Eh, waktu kata menikah dah. Bila nikah? Baru ni nikah 2-3 minggu dah nikah. Ha, jadi bila senyap dalam bab walimah ni orang panggil mendatangkan tuhmah. Tak ada siapa dok royak ahli-ahli masjid kita menikah gitu. Ha, jadi waktulah Nabi sebut dalam hadisnya yang mulia, Nabi kata ulim walau bisyatin. Ulim dengan mana buat walimah lah olehmu. Walaukan Nabi syatin, jikalau adalah dengan seekor kambing sekalipun. Jadi tak ogok nak banyak-banyak tak ogok. Ada modal. Bisyatin walaupun dengan seekor kambing. Belilah kambing seekor. Padang dah ni, sutis sejik ni kambing seekor. Sorak-sorak-sorak lah. Pakai istihar lalu suruh untuk bila istihar. Amalan giam. Apa nama ni? Di rumah Tok Haji ni, jemput rumah dia sebab ada wak walimah sikit. Keduri katanya nak kahwin anak dia. Nah, itu maksudnya walimah. Dan walimah-walimah ni satu benda yang mengembirakan, yang menyukakan. Itulah hamba baru boleh menatu hamba ni. Nampak geni ni boleh menatu dah. Jadi benda ni kalau ikut susunan tertik hak sarak tu, ia jadi suka. Eh? Siapa orang dulu dia menasik-menasik, dia kata farhan-farhan ya arusain. Nah, farhan-farhan, mana kegembiraanlah, bersukarialah ya arusain, bagi dua mempelai. Nah, jadi diharuskan ada dalam majlis itu as-sama'. Apa dia? As-sama' saat ini. Dan lagi, ketika menyembelih akan akikah kanak-kanak yang diperanakkan. Ini peristiwa-peristiwa yang mengembirakan ni sebuah kekeluargaan lah. Dah tadi kata menikah. Dah lama dah nampak. Natu kita nampak lugar dah. Dah. Tanya ke anak dah balik kan ke ni? Dok ayah sebab apa Allah. Allah bening sangat. Sabarlah tu lelaki mu nak makan asam sangat. Dan tu lelaki mengidang makan asam pas jabi-jabi, pas jabi-jabi. Rupanya nah, dadak biasa boleh cucu lagi suku ni kau toki ni kau Allah. Suka. Pas tunggu sehari-sehari, pas minggu-minggu, pas bulan-bulan. Dah, melalu masa berjalan sampai 9 bulan, nak masuk dekat 10 bulan. Dah, dalam 9 bulan lebih-lebih, beranoklah. Dah, orang suka sekali kat siapa dia? Toki lah. Orang nak jadi toki tu suka sangat. Orang ni jadi tuk. Jadi tuk lah kita dah. Jadi tuk dah.
Dah. Jadi akikah tu dengan makna menceritakan kegembiraan dan kesyukuran bila boleh anuk. Sukalah boleh anuk. Kalau ikut hak pasal betul lah. Nah, kalau hak pasal tak apa betul, hak pasal susi makan gula tu 4 bulan dah tu hak tu tak suka. Makan gula tu 4 bulan dah. Oh banyaklah orang gitu. Ini akhir zaman ni. Nah, jadi menyatakan kegembiraan itu dengan akikah yang diperanakkan. Akikah tu maknanya hak muakkad sangatnya ngekoh saat ni 7 hari lah. 7 hari lepas bersalin. Nah, ni ngekoh dah dekat anak jawi je baru ngekoh je. Nak ngekoh anak lagi, mana anak je? Topak dung-dung kat anak jawi dah anak. Baru ngekoh. Dululah lah ni pun kurang dah sikit. Kalau dulu kok bapak udak ngekoh. Dia nak sunat 7 hari sekaligus dengan bobo nama. Lepas tu cukup kepala, bercukur-bercukur. Bukan gunting. Orang ni silap faham banyak orang kita ni. Awak tembik budak lah. Ada cukup kepala lagi. Ada air sebekah tapi kita layang. Bukan nak budak layang. Cuma kita kabar cukup habis lah. Mak mari bekah tu kena. Bubuh air, bubuh gunting. Waktu gunting bukan cukup kepala. Jangan salah faham. Cukup ni mana buang habis rambut tu. Oh sunat lagi ambil rambut tu timbang. Berapa grain. Lepas tu daripada timbangan rambut tu beli mah. Sekadar timbangan rambut dan buat sedekah dengan mah tu. Jangan gunting. Takut mak dia takut uduh anak ikut kepala takut botok. Tu tak boleh pahala tu, tak boleh pahala bercukur. Gunting tak nak suruh gunting. Jangan gunting, cukur. Cuma kalau nak buat dalam majlis tu, buat teh-teh isyarat tu dulu, tak apa. Lepas tu cukur pun habis. Nah, tu hak cara hak tu je. Ya. Dan lainnya. Lain daripada mengekoh, lain daripada berjamu-jamuan, lain daripada berkahwin. Ikutlah benda-benda hak jenis kegembiraan. Apa benda? Nah. Daripada tiap-tiap kesukaan yang mubah. Mubah ni benda yang diharuskan oleh syarak. Syarak benda tu jangan bercampur dalam maksiat dan sebagainya lagi. Itu benda mubah. Seperti ketika hari raya. Sunat. Dan diharuskan. Itu ada hadis yang masyhur. Nabi SAW duduk tengok. Hamba hitam tu, hamba Habsi tu duduk berjoget-joget. Duduk menari-nari, duduk menyanyi. Sehingga Aisyah pun tersedar tu, Aisyah pun pergi tengok. Aisyah bubuh. Dagu dia atas kepala bau Nabi. Sehingga kan Nabi berasa lengoh. Duduk sakuk kepala bau tu. Nabi dah akik kepala bau dia. Biar Aisyah dia tengok, ya puah. Nah. Nabi tak kata berdoa kau. Ke Nabi kata jangan buat berdoa. Dak benda tu Nabi tak buat pun. Tapi hamba Habsi tu duduk berjoget. Nabi kata tak berdoa. Ni lambat tu sikit berdoa. Kan berdoa. Ni pandai berdoa. Ya apa benda? Lepas tu je. Lagi? Dan pada ketika datang daripada musafir, dia panggil apa tadi? Waqudumil ghaib. Mana mendatangi daripada musafir.
Ayah pergi kerja lama dah, ha, berbulan-bulan tak balik ni, kata nak balik ni, mungkin nak balik beti banyak. Oh, sebab siap no rumah no, orang orang anak-anak pasang lagu nasi-nasi. Nak nasi sendiri tak pandai beli PA system, cari PA system tu ni. Ha, pasang qasidah budak dong. Nah. Itu keharusan yang diharuskan bab nak menceritakan kegembiraan dan nak wi tambah lagi wi jadi berasa suka. Ah, tu dia. Gaul batunya lagi pada ketika kelahiran anak, pada ketika kelahiran anak boleh anak. Eh, tambah-tambah orang lama tak boleh anak. Mamalah tak boleh anak, menikah 48 tahun tak boleh anak. Tiba-tiba boleh anak. Ha, menyatakan kegembiraan tu dibolehkan mengadakan samak. Eh? Ha, lakulah puak-puak qasidah sikit ni. Eh? Panggil puak-puak qasidah banyak sini dah bukit-bukit jong dia, pondok bukit jong dia. Panggil puak dia, ha, nyom nasi ke dia dah lah. Weh bana tu kaknya tepuk pagi sampai gelap. Eh? Tak? Dan sepatutnya Haji Zaini bangun peradung kena ada tim tu. Tim qasidah ni, cari orang muda-muda daripada duduk sepak bola satu benda tu. Eh? Ah, kalau sepak bola tu kau dung-dung gelak tak berhenti lagi. Apakah duk pupuai malas rasa ni kerana buat pemuda kita ni? Latihan bersanji. Wa mu'ayyaka syamsi minka mudhi'u. Ayo sorry sedak lah. Asfarat anhu laylatun warra'u. Oh, anak apa dia tu? Atau anak orang ni, orang ni, orang ni, orang ni. Ada nak cukup pala panggil tim sanji sekali? Pemuda orang berada? Haa, tu dia. Kan ilik sikit tu nampak tu. Mula pada wah, wah, wah tak benda. Kan ada nak. Lepas tu ada tim ni pula. Tim ngaji berlagu. Nah. Anjuran masjid bangga berada. Panggil guru-guru hak. Hak-hak apa nama ni. Hak pandai. Taranung tu. Hak kutik hak sore-sore sedap ada beberapa orang pemuda-pemuda. Ha, belajar lagu Quran dengan bayatinya, dengan sikarnya, dengan nahwannya, dengan hijaznya, dengan ha, tu dia. Kau baru jadi. Eh. Ha, jadi kenapa ilir? Jadi ilir sikit orang kata, ah ha, bangga beradun memang. Ada sik-sik dia. Ada. Ha, kalau nak sik gayung panggil Pak Kari. Ha, Pak Kari. Ini keharusan daripada sarok benda tu. Bukan duduk-duduk salah-salah. Eh, orang Arab tu joget buat pedang tu. Eh, majlis dia kan? Pedang ni. Joget sama jatah lah. Dah. Ha, baik. Kemudian ketika benda suka lagi. Benda lagu mana? Kelahiran anak. Pada ketika mengkhatankan kanak-kanak. Berjawi lah bahasa kita kat berjawi. Alik Thailand tu ada lagi setengah-setengah. Ada kita pergi kawan-kawan kita. Kalau anak nak berjawi bergarak kajuh. Oh, bergarak kata kajuh kan berjawi. Ha, siap dengan mandi bunga apa sebuah gitu gini. Benda tu orang panggil adab. Budaya. Resam. Dan tidak menjadi kesalahan. Saya kan nak bincang pasal budaya ni tuan-tuan sekalian jadi panjang. Hamba berangin sikit cerita pasal kebudayaan ni. Etnik budaya. Dah. Sebab kat pakaian, pakaian ni dia mengikut dia hok basic pakaiannya pertama jangan kena najis. Yang kedua menutup aurat. Lepas tu maka berpakaianlah manusia itu mengikut etnik dan budaya.
Dan kedai pakaian tu walaupun budaya, tapi ianya sopan. Kita tengok orang Cina kan. Orang Cina, hak budaya dia, dia kalau hak dulu kan dia macam jubah tak jubah gitu lah. Pengaluah gitu. Dia ada piah cara dia tu. Budaya dia. Nah, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Terbalik pada ayat Quran. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Supaya kamu dapat kenal mengenal. Ha, lagu mana nak jadi kenal? Orang Jawa ada cara dia. Pakai piah pasal Jawa dia tu. Tak pakai baju dia tu, pakai ada macam selaping tak selaping tu. Supaya dikenal. Nah, mudah kata orang dulu kot yang ada pasport dia sendiri. Nah, abang ngaji yang belajar bab-bab Setanjok ni kan. Rupanya orang Terengganu Setanjok dia lagu lain. Setanjok orang Terengganu. Itu orang panggil kemuliaan atas satu-satu bangsa, dia bubuh benda atas kepala. Orang Palembang lagu lain, orang Minang lagu lain, orang Bugis lagu lain. Orang Kelantan macam lain. Tengok Setanjok orang Kelantan ni, macam sultan dia pakai tu, raja dia pakai tu. Macam sokok dok sokok tu dia panggil getam budu dia panggil. Nama tu Setanjok tu getam budu. Ada yang panggil helang terbang. Orang Melayu pun nama cara adat resang dia. Ada panggil dendang tak sudah. Setanjok tu nama dendang tak sudah. Ada banyak berpuluh-puluh. Kalau Sultan Sulaiman bakar tu story nak kata hal. Foh gitu deh. Dia panggil tebol ayu apa tak tahu. Dan benda tu merupakan pengenalan di atas satu-satu rumpun bangsa dan etnik. Orang panggil lita'arafu, lita'arafu tu. Balik pada tu lah. Nampak sang geng hadap lah kemari. Ah, oh, mana? Pesel-pesel supaya orang Bugis. Orang Bugis. Maknanya cara Setanjok dia orang Bugis bakal gitu. Tak salah dia ada asas lah Quran. Dan gaya pakaian itu mengikut adat persekitaran dan iklim. Dan orang panggil macam kita orang Melayu kan, tempat kita dia ada baru, dia ada alu, ada orang nyaku. Dia, maka pakaian dia dulu tu menasabah dengan pertumbuhan etnik tu sesuai dengan keadaan gitu. Maka bila di Mekah, di Arab Saudi, di padang pasir, dia tak ada seluk, tak ada kubang, tak ada apa. Maka sesuai dengan budaya dia, orang dia tu pakai jubah, jubah belaka. Jubah lah. Antara jubah-jubah tu pula dia menceritakan etnik dia. Maghribi, jubah dia lagu lain. Oman, jubah dia lagu lain. Kuwait, lagu lain. Ada foto jubah ngamsa tu. Libya, Libya. Orang Libya jubah dia lengang boleh boleh buat sampai bau mula. Lengang jubah dia boleh ubah atas kepala baru. Cara etnik tidak menjadi salah pun. Nah, semestinya bila orang Melayu, minta maaf lah saya nak cerita dah. Balik pada basic ayat Quran tadi. Allah Ta'ala jadikan syu'uban wa qabail. Syu'ub itu dengan makna bangsa. Wa qabail itu dengan makna puak-puak. Supaya dikenal mengenal antara kamu. Dua kali serupa belaka. Sebab tu Allah Ta'ala buat ni macam ni. Keadaan bangsa ni gini, orang ni gini, gini. Cara pakaian dia begini, adat dia, budaya dia gini. Baik. Jadi kalau orang beri satu tanggapan, ada ustaz lah, kononnya ada ustaz. Tapi dia akan jumpa. Dia kata dia islami. Dia betul. Dia mengikut budaya dia. Dia tidak bercanggah dengan Islam. Mungkin orang zaman dulu dia tak ada jibak. Ada tak jibak? Dulu ada orang jibak tu. Ada. Dia ada benda. Dia ada kain batik je. Dia pakai baju kurung apa sebab. Dia ambil kain batik, dia kerubung, dia kekoh itu. Dia jalan. Itu orang ada.
tapi mengikut cara budaya dia, budaya yang ada pada masa tu. Tapi lah ni dah berubah, orang panggil budaya niqab, niqabis ni. Ah, dia jadi macam-macam, ada parida, ada wahida, ada nilopa, ada apa macam-macam, atau macam-macam. Jadi kalau kita nak kekalkan budaya Melayu kita, tapi tutup aurat tu lah pesannya, ambil kain batik kau kelubung. Tutup aurat dah. Tapi tu orang panggil keseragaman budaya yang Allah Ta'ala buat atas satu-satu bahasa tu ada. Ah, jadi baik. Maka nak balik pada hal kita tadi, yang diadatkan kesukaan yang mubah. Contoh kata tadi, mengkhatankan kanak-kanak jawi. Suka kita anak jatah ni nak masuk jawi . Sebab apa? Nak nampak nak jadi dewasa dah ni anak kita ni, jawi dah . Tapi beza sikit jawi orang kita dengan orang Arab. Orang Arab dia jawi masa kecil. Orang Melayu kita jawi besar. Tapi learning yang boleh tahan kecil-kecil jawi. Kalau sama ayah sor ni jawi umur apa sor? Jonang. Zaman ayah hamba, ayah hamba mati dah. Tapi cerita zaman dia mula. Tubik lah bulu sikit-sikit. Baru kejawi. Masa tu zaman ayah kita, arwah ayah kita cerita. Jangan kata zaman dulu jawi besar-besar. Tanya orang umur panjang lagi. Beri orang umur panjang kat sini. Ingat. Dah. Jawi safar . Kat sawah kabu tu kejawi. Baru kejawi. Tak mudah tengok. Naling. Allah. Naling tak mudah tengok. Allah. Jawi. Dah. Jadi suka sangat cerita macam nak ceritakan bahawasanya. Nak masuk alam lain dah ni. Dewasa dah ni. Tu dia. Dan pada ketika hafaz kanak-kanak akan Al-Quran. Nah, anak-anak mengapa-mengapa hafiz Quran suka gembira. Diharuskan kita membuat samak, yakni adakan majlis-majlis. Dan sekalian yang diadakan kesukaan mubah itu, iaitu mubah mana? Kesukaan yang diadakan mubah, maka iaitu mubah diharuskan, kerana yang demikian itu menggerakkan bertambah kesukaan yang mubah atau yang sunat. Jadi daripada yang mubah tu menggerakkan kepada yang sunat, jadi sunat mengembirakan hati orang lain, jadi satu pahala bagi kita orang beriman. Kita ni we suka jadi orang lain jadi suka retak. Gitu. Dan lagi kata Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala, wa yadullu ala hadza min naqlil insadun nisa'i ala sutthi bidduq bidduffi wal alhan 'inda qudumi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa yadullu ala dhalik ala hadza, dan menjadi dalil jugalah di atas perkataan ini ni. Nah, min naqli insyad. Apa dia? Min naqli insyad. Pada ketika menunjukkan di atas harus sama pada ketika tiap-tiap kesukaan itu, iaitu hadis yang menyebutkan bahawasanya perempuan-perempuan bernasik di atas rumah negeri Madinah dengan rebana. Orang perempuan duduk atas sutuh. Sutuh ni tahu sutuh? Ni apa? Rumah orang Arab ni lagu ni macam kotak . Rumah Arab dia tak ada rumah bumbung limah, bumbung lima, bujang Belanda tak ada. Rumah orang Arab macam kotak ni. Kaabah tu tradisi lah tu. Yang bercakap dengan arkitek, arkitek tak ada jawab. Arkitek ni lagi pelang-pelang rumah . Berkata cuba saya, binaan paling tua sekali atas dunia ni, di antaranya Mekah, antaranya Kaabah.
Sebab apa Kaabah buat petok? Sedangkan kalau kita tengok masjid-masjid, binaan-binaan Ilhamrak dan sebagainya lagi buat dengan cara yang begitu hebat. Dengan kubah-kubah. Nih. Bila Ambo ajukan persoalan ni ke seorang arkitek, dia pun Ambo boleh jawab dah, tapi Ambo nak tahu orang ngaji tinggi, Ambo tak ngaji tinggi, Ambo nak tahu orang ngaji tinggi ni setara mana dia jawab. Dia duk duk beratuh, boleh jawab enggak merata gini struktur bangunan ni. Itulah Haji Zaini ada di orang perumahan, orang rumah buat apa, terutama saca bumbung. Dia mengikut iklim yang ada pada satu negeri tu. Kalau kita pergi di negeri orang putih, rumah dia lebih daripada 45 darjah, 45 degree, sampai berapa degree Haji? Rumah Mak Saleh 60 ni tajam ke ni? Sebab apa atak je gitu? Boleh jawab tak soal? Sebab anda negeri sejuk, ada salji. Bila atak dia jeru, salji turun dia pun jatuh. Sesuai dengan iklim di situ. Kita khatul istiwa, hujan dengan panas nak lebih kurang sama banyak. Nah, maka kaedah kelembapan kita ni kuat. Maka rumah orang kita, kalau dulu dia struktur bumbung dia 45 degree, tu paling baik. Lepas tu dia panggil layang atak. Maksud kita layang atak, dia turun lebih kurang 3 kaki. Maka rumah zaman dulu tak piah. Sebab apa? Kaedah tinggi latar dengan naga, kemudian jeruh tara, layang atak tubik, dia melepasi tikak tu. Bijak orang dulu, walaupun tak ngaji arkitek. Tapi kelembapan dia tu, dengan hujan yang ada negeri kita ni, dia turun laju 45 degree. Kalau atak tanah, atak batu tu lah. Kalau atak nipah, atak nipah 45, hala ke bawah lagi. Sebab dia basah dan lembab. Tu arkitek kena ngaji benda tu. Nah, kalau lepasnya kita pergi negeri yang cuaca dia panas, penuh satu tahun. Mungkin hujan ada setahun sekali muncul. Di mana negeri Arab? Jadi negeri Arab ni dia tak ada atak dah. Dia pakai sutuh. Ni nak kabar sutuh ni, sutuh ni bahasa kita ni kat selek atas tu. Rumah orang Arab gitu. Maka tak kala menyuruh Allah Ta'ala akan Nabi Ibrahim supaya membina akan Kaabah, maka dia mengikut jara, cara-cara rumah yang ada di situ. Rumah pasal Mekah lah, pasal tu lah Kaabah tu dia petok. Mungkin kalau tak kedai kata Kaabah ni dibina di Terengganu, ataupun Kaabah ni tak kedai kata dibina di Kelantan. Jadi Kaabah tu bumbung 12, bumbung 5. Dia panggil Kaabah bumbung 5. Mungkinlah. Sebab apa? Sebab bina rumah. Bina rumah kena ambil kira struktur apa ni? Struktur atap. Jadi bila saya cakap gitu, oh baru dia nampak. Rupanya di kolah dia tak ngaji benda tu. Tak ngaji, tak ajar. Jadi kita, walaupun begitu, kita faham. Jadi baik, nak cerita sana ni, hinggakan perempuan ni naik atas-atas sutuh. Nah, ceritanya gini, Nabi dengan Abu Bakar, dia daripada Mekah ke Madinah. Nah, Nabi daripada Mekah ke Madinah, dia gigi di satu tempat. Dia berhenti tuju di satu tempat. Di satu kampung, penduduk dia tu dia panggil Bani Salimah. Bani Salim.
Lagu mana yang Nabi boleh pergi tuju situ tu? Sebab itulah satu kampung yang mana penduduk negeri itu orang paling bersih kali. Termasuk tentang kebersihan dia. Sebelum daripada Islam lagi, apabila dia berhadas, dia kecing, dia berok, dia menggunakan tahura ini. Dua alat suci. Itulah satu-satu bangsa yang pada masa itu, bila dia apa nama ni istinja, dia bersuci daripada berok dengan kecing pakai air. Itulah satu-satu bangsa namanya Bani Salimah. Kapungnya di Kubak. Hak tu disebutlah aku siapa Tuhan puji nak puak ni rijalun yuhibbuna ayyutatahharun. Padanya beberapa lelaki yang kasih sangat kepada bersuci. Dan akhir ayat tu disebut innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bila Nabi duduk situ beberapa hari saja. Dan sejarah tak silap saya beberapa hari. Kemudian Nabi pun tak sudah nak duduk situ. Nak pergi di satu tempat. Jadi dah bila masuk Nabi duduk situ, orang ni pakak ajak, orang ni pakak ajak, mari rumah saya lah ya Rasulullah, mari rumah saya lah Rasulullah. Bunyi dah susik-susik kata siapa ni. Jadi Nabi dah buat keputusan. Nabi naik atas unta dengan Abu Bakar. Pelan-pelan Nabi naik atas unta dengan Abu Bakar tu. Hak jom duduk tunggu ni, duduk kecek ni, hunggah balik. Hunggah balik pergi di Madinah lah ni lah. Dah, bakak bisik. Mari dah. Hala kemari. Kata ni. Jadi semua orang Madinah tak sabar nak tunggu ni. Naik atas utuh. Nah, ada yang naik lapung kuma. Jadi bila siapa nampak jalan gudik-gudik dua orang ni, Rasulullah tak sedar. Lalulah. Dia sebut cerita sini. Annaklu insyadin nisa ala sutuh bidufi wal ilhan inda kudumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tola al badru alaina. Jadi dalam hawa Rasulullah duduk jalan ni, dia macam dia sudah buat pakat dah. Bawa Rasulullah siapa bunyi berkepa di Madinah. Tala'al badru alaina min taniyatil wada'. Sebut tak? Wajab syukur alaina mada'an lillahi da'. Siapa dia tu? Daripada perempuan di Madinah. Dan menepuklah mereka itu bidufi. Duf ni dengan makna tepuk bana. Ni tepuk bana. Tepuk bana. Wal ilhan menyebutkan bahawasanya perempuan-perempuan itu bernasyik di atas rumah negeri Madinah dengan rebana dan berlagu pada ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Madinah. Amalan kanjeng Rasulullah layan kedok. Rasulullah suruh kedok tu. Rasulullah kata tak berdoa. Dan muka dia tak suruh kalau lelah ni suruh tak suruh berdoa lalu dah Haji Zaini berdoa dia suruh tak suruh ni suruh tak suruh dia pakat buat dia bukan nasi. Tala'al badru alaina min taniyatil wada'. Ramah-ramah.
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Telah naik tolak Al-Badrul. Maknanya telah naiklah Al-Badrul, yang ini bulan penuh purnama di atas kami. Sukanya Nabi mari, pakak duk bersawak, pakak duk menyanyi ramai-ramai. Tak ada satu riwayat pun Nabi sebut bahawasanya mu ni buat kerja bid'ah. Dia tahu. Ni duk susuh orang duk. Ay bid'ah, ay kurak. Lepas dia pun nak cerita lagi. Jadi masing-masing kata, mari Rasulullah, mari kita Rasulullah, berhenti sini Rasulullah. Rasulullah duk dia. Kemah. Rasulullah kata, aku akan bermukim dan aku akan berhenti di mana tempat unta ni berhenti. Sudah ada still lagi poin yang mana. Le ni kalau kicaya kenatan-natan tu benda bagi. Kurapak tak? Oh kalau ustaz lah ni kurapak lalu dah tu je. Anda main kicaya ke unta-unta ni. Jadi Rasulullah sendiri dia pandu pada unta. Kat mana unta ni berhenti, situ aku berhenti. Sahabat saya duk bergaduh, duk kata benda-benda. Rasulullah sendiri tu, dia ambil sempena dengan uta tu. Padahal uta je bukan apa benda pun. Nak cari lembu-lembu hak gini. Hei, benda mengaruk lah ke. Ustaz kata gitu. Kau akan percaya ke ustaz? Ni Rasulullah sendiri. Rasulullah kata, aku tak akan berhenti dekat mana-mana sekalipun, melainkan bila uta ni berhenti. Rasulullah tu ambil pedoman ke uta. Ke Rasulullah percaya ke uta? Tak ada bunyi khurafat ke tau? Rasulullah sendiri tak kata-kata khurafat. Ni khurafat. Allah sakit saya sungguh. Main dengan ustaz. Ni mari ajar kapung. Oh, sungguh tak ada. Apa benda ni, percaya. Nah, baik. Kemudian, bila Rasulullah uti siapa tu tepat, dia berhenti. Dia berhenti situ, Rasulullah kata, sini, buat kita mukim. Tanya siapa dia, tanah apa dia ni? Nah, tanah apa dia? Kebetulan tanah tu dimiliki oleh dua orang anak yatim. Mari penjaga anak yatim tu cari-cari. Jadi anak yatim tak boleh buat keputusan lah pasal dia anak yatim. Rasulullah suruh cari siapa dia yang jaga anak yatim ni. Mari penjaga anak yatim. Rasulullah kata, kita nak bermukim di sini, nak sejik sini, nak bina rumah sini. Nah, lepas tu tanah ni kita nak bayar. Katanya penjaga anak yatim, tanah ni kita infak terus. Rasulullah kata tak mau. Kita nak bayar. Sebab apa? Ni hak orang. Lalu lah Rasulullah bayar harga apa nama ni, tanah anak yatim tu, dan keberkatan tu, anak yatim tu jadi mulia. Itu hikmat dia. Bukan nak boleh bayar. Bukan patutnya dah Rasulullah nak buat bayar apa ni. Oh Nabi, Rasulullah nak mari buat sejikmu ni tak kerti. Sebab nak kebayar-bayar juga. Jok Nabi tak ambil. Nabi tak mau ambil peri. Nabi nak bayar. Lalu Nabi bayarlah harta. Tanah anak yatim tu ada Madinah lele ni tu. Sebab apa yang jadi Madinah tu? Kerana kih uta berhenti situ. Kih uta je tu. Baik. Maka menyebutlah ahli Madinah dengan tala al-badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Mana maka inilah menzahirkan bagi kesukaan sebab datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Madinah. Dan iaitu iaitunya kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Madinah tu
kesukaan yang dipuji oleh syarak. Maka menzahirkan akan dia dengan membaca syair dan berlagu dan menari dan bergerak-gerak anggota itu pun dipuji oleh syarak. Eh, baru ni duk gagal kau duk cara-cara kau orang mengatik. Kau duk gini kan? Kadang orang mengatik tadi kau duk gini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ha, macam-macam persepsi we, sesak. Kesesatan jenis apakah? Begini, begini, begini komen. Dah mu bodoh sah duk komen-komen lah. Komen apa duk dia? Sudahlah. Dah kalau you selok kain, nampak punggung, nampak kemaluan, lepas tu ngatik boleh kat mu kata. Ni ada ni. Dia panggil tahrikul qalbi. Dia menyebut zikir Allah bergerak-gerak hati menjadi. Dia jadi gedik. Gadik dia duduk, duduk cacat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dapat apa dia? Musakit hati kat mana? Kalau kita nak tanya, orang kata kau rasa salah apa lah. Oh ni masalah sungguh. Amba ingat ada pada tolong saya ngaji pondok dulu. Tapi dia arwah dah. Orang duk kata-kata gini. Duk kata orang ni sesak. Orang ni gini. Orang ni. Dia tak jawab dia senyap. Tolong orang duk kata-kata. Dia pun celak. Eh, dia kata gini. Dia kata kalau tali tu pendek. Jangan duk kata tak ada air. Dia jawab gitu. Kalau tali pendek. Jangan duk kata tak ada air. Ukur dulu tengok tali panjang pendek. Eh. Ni duk gaduh kata tak ada air. Ya kara air tali pendek, bertali pendek tak siapa. Bila tak siapa dia pun akik-akik tak ada air tu, tak ada air. Orang lain ambil timba biung tahu debung bunyi. Nak kicau-kicau dulu akak-akak dah ni air mai dulu ni. Dia tengok, tali pendek. Tali pendek tu kata tak ada air lah. Banyak dah dalil-dalil semua. Nah, apa pergi Mekah kita tengok ada orang Arab seorang. Galik berkelih dia. Duduk joget. Ya amanal qaifin salimna mimma naqaf. Ya amanal qaifin najina mimma naqaf. Duduk joget. Kita dengar makna dia. Ya amanal qaifin salimna mimma naqaf. Ya amanal qaifin najina mimma naqaf. Ya amanal qaifin. Rupanya dia puji Tuhan. Doa dengan Tuhan ya amanal khaifin. Amanah tu yang mengaminkan, yang mengamankan, yang memberi berasa aman daripada ketakutan. Aminna mimana khaf. Beri rasa amanlah kami ni mimana khaf, daripada apa yang kami takut. Dia joget. Dalam bahasa apa tengok? Orang tu orang Arab tu. Ini budaya-budaya, bukan budaya, benda ni ada disebut. Jadi saya duduk pelik lah. Kalau kata ngatik, lepas tu joget. Daud Bukit Abah tu, Tok Guru Haji Daud Bukit Abah tu, kalau orang terima tarikat Ahmadiyah dia, joget. Innallah, la ilaha illallah. Tak ada benda pun, tak ada jadi masalah. Cuma bila kita tidak dibiasakan dalam keadaan yang seperti itu, tak didedahkan dengan benda-benda gitu, kita duk kata sesak. Mudah-mudah aja boleh peri-peri duk kata kau rasa sesak. Ha, baliklah tengok pada Quran. Disebutlah Al-Quran. Udhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Beberapa hal dia sebut situ. Ingatlah kamu akan Allah itu hal keadaan qu'udan. Nah, qiyaman. Qiyaman ni duk cacah. Mana duk cacah? Duk cacah. Berdiri. Nah, qiyaman. Kemudian wa qu'udan. Nak kan duduk. Hak qiyaman lah ke mana? Mana nak buat kerja qiyaman apa? Kiaman ke ni duk cacah. Nung kiaman. Oleh sebut
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dapat apa? Tu kiamat lah tu dia panggil. Dapat kita yang mudah-mudah dia kata kau sesak tu, mana? Dah. Ha, hawa kau joget kau ada apa? Tak ada apa pula tu kata umai roh apa-apa tu dah kata sesak, dah dah gaduh. Dia dah gaduh kerana awak kerja yang agama ni. Itu masalah kau. Orang yang berkata ni ustaz tak ada kerja. Lepas tu ustaz kerja lain banyak lagi. Pergi tegur orang wak-wak muka tu banyak lagi. Duk gaduh ke orang mengatik. Nah, duk mengaduh ke orang duk zikir. La ilaha illallah. Tak ada kerja sungguh. Pergi buat kerja lain banyak lagi. Ha, baik. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Selagi duk jerenggai. Jadi tiga kelakuan kita boleh berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan kiaskan olehmu akan sekalian kesukaan sebab datang orang yang disukai daripada musafir itu dan barang sebagainya. Ni Nabi datang. Dan sehingga setengah kata kocok dia. Duduk tanpa khema tu, Nabi sapa kocok. Ingat pohon kema ni suka sangat. Eh? Ha, baik. Dan lagi dalil yang menunjukkan atas demikian itu ialah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ia berkata raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yustarinu yasturuni biridaihi wa ana anzur ilal habasyit ilal habasy ilal habasyati yal'abuna fil masjidi hatta akuna analati as amahu. Artinya aku lihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup ia akan daku dengan selendangnya. Ha, Rasulullah ni aduk tutup Aisyah dengan selendang dia, eh? Padahal aku melihat kepada orang Habasyah bermain-main di dalam masjid. Ya, orang Habasyah bermain-main dalam masjid menyangka adalah aku yang menjemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga adalah aku. Siapa Rasulullah ni? Aisyah duk tengok ni siapa Rasulullah berasa cemu. Lamanya duk tengok ke Habasyah bani hamba Habsyi ni duduk bermain-main. Ha, baik. Dan riwayatkan cerita itu berlaku pada hari Ain, hari Raya. Nah. Dan lagi menunjukkan ini bagian itu hadis yang sahih daripada Sayyidina Aisyah pula. Anna Abu Bakrin radhiyallahu anhu daqala 'alaiha wa 'inda jariyatan fi ayyami Mina. Tudaffifani wa tadribani wan nabiy sallallahu alaihi wasallam mutaghashin bisawbihi fantahara Abu Bakr radhiyallahu anhu fakashafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam am wajhihi faqala da'huma Abu Bakr fa innaha ayyamu 'id. Wa fi hadisin akhar nughanniyani wa tadribani. Artinya bahawa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk atasnya, yakni masuk kepada tempat Sayyidina Aisyah. Abu Bakar satu masuk dia masuk tempat Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Ada padanya dua hamba perempuan yang bernyanyi-nyanyi pada hari raya di Mina. Maksudnya adalah kaimah ni. Now, ada orang puan, dua orang duk nyanyi. Jariyatani ni dengan makna dua hamba saya lah. Ha, ni. Padahal keduanya itu memalu akan rebana. Duk tepuk ni. Dung 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 nyanyi, belah-belah duk tepuk, belah-belah duk nyanyi, belah-belah duk tepuk. Dan adalah Nabi SAW berselimut dengan kainnya. Nabi duk selimut dengan kain dia. Maka menegahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu akan keduanya itu. Ha.
Abu Bakar masuk. Yukuh lah, hai. Menyanyi apa ni? Orang duduk ha-ha, duduk buat haji apa sebut, duduk menyanyi pula dah. Ha, mana? Gitulah lebih kurang Abu Bakar marahnya. Pasal-pasal, Rasulullah larang dia supaya berhenti. Maka membukakan Nabi SAW daripada mukanya dan bersabda, ia tinggal olehmu akan keduanya itu memukul rebana, hai Abu Bakar. Tak apa Abu Bakar, gigi, biar-biar. Biarlah dia nak pukul rebana, biar. Maka bahawa hari ini hari raya. Pada satu riwayat hadis yang lain, dan adalah di dalamnya itu dua sahaya perempuan yang bernyanyi-nyanyi. Sahaya ada? Jelas tu. Eh? Tapi bukan hamba jariah tu macam Ella and the Boy tu, bukan, bukan lagu tu. Kena we faham lah. Tengok, kaedah anasyik ni lah. Kalau kita nak bincang ni, hok suara-suara duk memuji-muji ni. Suara-suara hok duk menghiburkan hati yang diharuskan oleh syarak. Ha, dia hok banyak len itu orang dia nyanyi ni asalnya harus. Faham tak? Tapi oleh kerana benda ni diambil alih oleh orang yang menyeleweng daripada agama, eh? Menyeleweng daripada jalan Islam, maka persepsi manusia ni akan setting bahawa pun nyanyi fish haram. Nah, sebab joget. Asal tu benda harus. Tapi bila joget ni nyambi alih dia orang-orang hok jenis mabuk, jenis-jenis bersosial, jenis apa. Dia jadi persepsi joget tu dia jadi rosak. Nah. Asalnya ya joget itu satu benda yang harus, yang dibolehkan. Tapi ada kaedah-kaedah dan cara-cara dia. Ah, tu dia. Baik. Kalau sama kita orang Melayu nak joget sama-sama jatah pok karing abai tu pun nak joget. Kepada dia lah nak joget nak. Ah, joget lah. Tak ada apa-apa eh. Eh, habis hak tak boleh boleh capur apa, wah, capur apa hak tu jadi tak boleh lah. Nak menyatakan kegembiraan. Lepas hari raya tak kebi raya pun sebab tu kini siap. Itu sudah baca kutub. Duduk depan tu tak bila asuh, tak bila rajak. Dia duduk joget dua orang. Ada apa-apa eh? Apa? Menyatakan kegembiraan. Oh, tapi aku buat tak bila ada ni. Ah, dia kata jadi ke mana? Buat apa kali kamu? Gilu. Dia kata buat. Kita balik dekat doa asal. Baik, walal mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Maka kata Al-Imam Ghazali rahimahullah, kemudian ia menyebutkan beberapa hadis ini. Wallahu'alam.